program Get Door, Get Your Own Door Faster. Nah, tapi kali ini beda banget programnya karena kita bukan lagi kunjungan ke proyek kayak biasa, tapi kita lagi ada di Ayana Riverside Villas. Jadi kita lagi ngunjungin salah satu tempat destinasi liburan atau tempat staycation yang dibangun sama gethome.id. Jadi ini tuh ada villa di dalamnya, ada dua villa dan satu restoran juga. Penasaran kayak gimana? Ayo, ikut. Nah, lihat di sini. Jadi di sini sebelum masuk, spoiler dulu. Jadi di sini tuh ada sungainya, ada sungai gitu. Ini tuh kalau nggak salah bisa buat wild swimming. Jadi kalau misalnya mau mandi-mandi, mau berenang, mau main, di sini tuh bisa. Lanjut. Nah, ini kita udah sampai di villanya. Nah, ini karena ada dua villa, jadi kita mau ke villa yang sakura dulu. Nah, ini dia villa sakuranya. Buka ya. Penampakan dari Villa Sakura. Sekarang kita mau ngeliat villa yang satunya lagi, namanya Villa Lily. Jadi Villa Lily itu ada di sebelah, kita tinggal jalan doang sedikit. Cuman Villa Lily ini tuh belum terlalu jadi karena masih direnovasi. Jadi ini tuh awalnya satu villa yang sama, tapi ada direnovasi, dibagi jadi dua. Ada Villa Sakura sama Villa Lily. Nah, ini Villa Lily-nya masih progres, jadi yang kita tunjukin progresnya dulu ya. Ayo masuk. Ini boleh diinjak ya. Pak, kita bakal kesini lagi untuk shoot videonya yang udah rapi, yang udah bagus, yang udah selesai semuanya. Buat homers bisa lihat dan jadiin referensi buat tempat liburan homers bareng keluarga. Dan stop di sini dulu. Lihat, ini tuh parkirannya luas banget. Nah, ini tuh kira-kira bisa muat sekitar 4 mobil di parkirannya. Jadi gede banget buat parkiran. Jadi pokoknya homers kalau liburan di sini nggak perlu khawatir nanti nggak dapat parkir atau susah parkir, atau mungkin di sini nanti ada yang mau bawa mobil elf, itu nggak perlu khawatir lagi karena parkirannya sangat sangat membandai untuk homers liburan bareng keluarga. Sekarang kita ke restorannya. Jadi di sini itu namanya di puncak ya, itu kan pasti agak susah ya untuk cari makan. Terus kalau misalnya mau cari makan itu juga mungkin ya harus pinjam motor atau ngorin mobil. Sementara kita tahu villa-villa di puncak itu tuh pasti ada di dalam gang kecil gitu. Tapi bedanya di Ayana Riverside Villas itu kita punya restoran sendiri. Lihat. Tada! Di sini ada Roskui Chicken Specialty. Jadi Roskui ini tuh ada 3 cabang di Depok. Ada di Juanda, ada di Tapos, Cimanggis, terus ada di satu lagi itu di Jalan Haji Japat, itu di Perumahan Casablanca Premier Depok. Nah, sekarang kita buka juga di Puncak. Jadi buat keluarga-keluarga yang bingung cari makan, udah nggak perlu bingung lagi. Karena bisa makan di sini tuh. Kursinya banyak, ayamnya enak, sausnya mantep. Nanti kita bakal review juga. Oke? Nah, di sini nanti buat pesen roskuinya, kalau nggak salah itu buka jam berapa ya? Jam 8 ya? Gak tau bukanya jam berapa, jam 9 ya? Jam 9 sampai tutup. Jadi kalau misalnya yang mau nginep di sini, udah pokoknya udah gak usah mikirin makan lagi, tinggal pesan di sini. Oke? Terus kita lihat yang di situ ya. Jadi di sini itu selain bisa makan di dalam ruangan kayak gini ya, kayak teras gitu, di situ kita juga bisa makan view-nya sungai nanti. Kita ke atas ya. Ke atas. Tuh, kedengeran nggak bunyi suara sungainya? Jadi enak banget makan view-nya sungai, ntar ada suara burung. Pokoknya emang tempat buat healing banget deh Ayana Riverside Villas ini. Nih, ini dia view-nya, bisa dilihat, homers.
Tara. Tadi pemandangan dari Roskuy Riverside Villas yang ada di Ayana. Jadi kayaknya sekarang pengen ngelihat villanya dulu kali ya, villa sakuranya. Terus jangan lupa kalau misalnya pengen ngelihat detailnya untuk villa sakura dan villa lili, tapi villa lili masih progres sih, paling villa sakura dulu ya. Itu bisa klik link yang ada di atas sini. Oke? See you in the next video. Bye-bye.